Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu buat kami. Berikan hidup-Mu yang terbaik buat kami. Mengasihi kami, Kau mencintai kami. Kami tahu kasih Bapa tak pernah berakhir dan tak pernah kesudahan. Selalu melimpah dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sungguh baik. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku selalu nyata di hidupku. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu, di saat tidak lah hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Kau Bapa yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kau Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur. Hinarabaya narabaya narabaya sanamu. Hiyanaramu ya narabaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Tak pernah berkesudahan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Aba ya Bapa, Aba ya Bapa. Kami bersyukur padamu selalu.
buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la 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 ya la la ya sanamu. Ina la 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 ya la la ya sanamu. Oh ya la 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 mu, haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan hormat, berikan kuasa, berikan pujian bagi anak domba. Halo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ajak kita renungkan firman Tuhan ya, mulai dari saya ambil beberapa ayat. Nanti saya mungkin akan berikan juga beberapa referensi ya, referensi buku-buku ya, atau sumber-sumber yang kiranya kita harap itu bisa dapat dipelajari lebih lanjut ya. Kenapa? Karena ya dengan waktu kira-kira setengah jam ini, saya rasa kita cuma bisa bahas kunci-kuncinya saja ya, kunci-kuncinya saja. Tapi tentunya mengingat menurut saya temanya ini tema yang cukup penting ya. Jadi saya rasa ada baiknya kalau kita pelajari di lain waktu juga ya, masing-masing ya, kalau pas dari kita bisa ketemu lagi atau enggak ya. Jadi bapak bisa cari dari sumber-sumber lain ya. Boleh tolong bacakan Yesaya 58 ayat 14 ya, kalau maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya. Jadi di firman ini Bapak dan Ibu, di Yesaya 58 ya, Tuhan berkata bahwa kita ini bisa dibuat untuk melintasi puncak-puncak di bukit-bukit ya. Ada puncak-puncak apa Bapak dan Ibu ya? Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin sebagian besar sudah pernah mendengar ada yang namanya konsep tujuh gunung ya, atau mungkin ada juga yang bilang gunungnya mungkin 9 ya. Tapi gunung atau bukit itu bicara mengenai satu wilayah, satu mungkin bahasa mereka itu domain ya, tapi domain dalam bahasa Indonesia tapi lebih kurang wilayah ya, yang bisa kita duduki. Misalnya Bapak dan Ibu bisa menduduki gunung bisnis ya, gunung kesehatan ya, atau gunung secara fisik ya. Bapak dan Ibu bisa menduduki gunung, misalnya gunung Grasberg ya, gunung Bukimika ya. Jadi Tuhan sebenarnya mau membuat itu ya, dan bahkan dikatakan di sini kita bisa bersenang-senang ya. Nah, bahkan Tuhan itu mau memberikan kita makan dari milik pusaka Yakub ya. Yakub itu seseorang yang punya warisan yang sangat luar biasa ya. Bapak Ibu kalau lihat peristiwa yang sekarang terjadi ya di Yerusalem ya, ada penyerangan, ada keributan, ada kerusuhan ya. Bapak dan Ibu tentunya juga bisa melihat ya, bahwa apa ya, mungkin Israel itu tidak terlalu disukai ya oleh negara-negara tetangganya. Tapi biar bagaimanapun kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan, kita bisa melihat pembelaan Tuhan ya. Ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu benar-benar digenapi ya. Ketika apa? Ya kalau kita runut ke atas ya, itu mereka itu keturunan dari Abraham ya, dari Lot, dari Esau ya, dari Ismail ya, di sekitar-sekitar situ ya. Tetapi ternyata kita anak-anak Tuhan mendapat janji untuk makan dari milik pusaka Yakub ya, dan Yakub itu sangat diberkati ya. But there is a bit more to the story. Let's go see what we can uncover. Raih hadiah Nobel ya, terus orang-orang yang berpengaruh ya, bisnismen-bisnismen ya, yang menguasai dan memimpin perusahaan-perusahaan besar itu banyak keturunan Yakub ini. Jadi bagaimana kita menerima warisan itu Bapak Ibu? Ya, nah saya
sekilas saja, tapi Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, kalau Bapak dan Ibu mewarisi, ya misalnya di sini mewarisi kota wisata, ya misalnya contoh ya, kota wisata ini kalau misalnya dibangun Sinarmas misalnya, misalnya Bapak dan Ibu ini anak ya, putranya dari Sinarmas ya, tiba-tiba mewarisi sekian ribu hektar ya, atau bayangkanlah ya Bapak dan Ibu jadi keturunannya misalnya Ciputra ya, walaupun itu dijual sih memang Bapak dan Ibu ya, di developernya, tapi bayangin sesuatu yang besar ya, bayangin sesuatu yang ilahi ya, dan saya percaya Tuhan sendiri memberikan tandanya, yaitu apa, kemarin itu kita lihat bagaimana taman ini itu diambil alih oleh pemerintah ya, dan saya percaya ini satu tanda di mana apa, sebenarnya seluruh Indonesia ya sedang diambil alih oleh pemerintah Tuhan, oleh kerajaan Tuhan ya, supaya anak-anak Tuhan itu bisa men-take over dari dulu. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau supaya itu bisa terjadi ya, karena kalau enggak itu cuma istilahnya cuma di kertas saja ya, atau bahkan ada yang menyedihkan juga ya, ada istilah ya, saya nggak berkata ini benar ya, cuma seringkali terjadi seperti itu sampai ini menjadi seperti slogan gitu, yaitu apa, misalnya generasi pertama yang mengembangkan, generasi kedua mempertahankan, generasi tiga menghabiskan ya gitu, jadi itu sering terjadi sehingga orang cukup sering mengomongkan hal itu ya. Nah, saya ajak kita lihat sebentar ke Ulangan 21 ayat 17. Sebaliknya dia harus mengaku yang sulung dari istri dan cintai dengan memberikan padanya dua bagian dari segala minyakan dari permulaan kekuatan. Di sini ini bagaimana Bapak dan Ibu ya, nanti Bapak dan Ibu bisa menemukan, bisa cari dari sumber-sumber lain ya, tetapi lebih kurang secara singkat ya, anak yang sulung itu punya warisan yang lebih banyak ya. Jadi misalnya gimana kalau misalnya ya anaknya ada 9, nah warisannya itu dibagi 10 ya, lalu apa, lalu anak yang sulung dapat 2 bagian ya. Jadi memang semua anak itu mendapat warisan, tetapi anak yang sulung mendapat bagian yang lebih banyak. Misalnya apa, misalnya Yusuf ya. Ruben anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak sulungan diberikan kepada keturunan dari Yusuf anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam sejarah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Ya, jadi secara singkat saja Bapak dan Ibu ya, ini ada cara yang dapat dipelajari, dapat direnungkan dari ayat ini, dari firman Tuhan ini, yaitu apa? Israel punya 12 anak dan seharusnya yang mendapat hak sulung itu Ruben ya. Jadi kita belajar cara apa? Satu ya, kita dari sini bisa lihat cara untuk tidak mewarisi, cara untuk gagal ya, yaitu apa? Ruben ya, Ruben tidak stabil, Ruben menaiki pertiduran ayahnya ya, berzina dengan istri ayahnya ya, itu sudah salah satu ya. Terus apa? Ya seharusnya hak kesulungan itu turun kepada Simeon Lewi ya, tetapi Simeon Lewi itu ternyata pemarah ya, mereka itu ternyata membunuh keturunan Sikem ya, sehingga Yakub itu mengatakan kutuk ya, bukan kutuk lah ya, pokoknya mengatakan sesuatu yang berkata aku tidak mau ikut campur dalam kemarahan mereka ya. Ini udah tiga cara untuk apa, untuk gagal mewarisi, yaitu apa, marah dan berzina ya, atau dua cara pastinya ada lagi sama ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, berarti sebaliknya kita harus belajar apa? Harus belajar punya penguasaan diri, belajar punya pengendalian diri, belajar untuk sabar Bapak dan Ibu dalam menanggung segala sesuatu ya. Jangan apa? Jangan cepat-cepat mudah-mudah berantem ya, dikit-dikit ribut sana ribut sini, akhirnya apa? Ya akhirnya warisannya dari mungkin sekian ribu hektar gitu ya, misalnya contohnya tanah ya, atau apartemen, mall dan sebagainya, karena ribut sana ribut sini akhirnya makin lama semakin sedikit yang dituntut dari sana sini ya. Nah, ada cara yang berhasil, yaitu ternyata Yehuda ya, saya bahas lagi Yehuda ya, Yehuda ini dikatakan melebihi saudara-saudaranya ya, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf, salah seorang dari Yehuda menjadi raja ya. Artinya Yehuda ini mewarisi nggak? Masih gagal juga Bapak dan Ibu
ya. Buktinya apa? Yehuda itu berzina, dia itu meninjuri Tamar, ya, dan dia ini perempuan lah istilahnya lebih kurang, ya, sehingga Yehuda juga tidak mewarisi, tapi yang mewarisi adalah Yusuf, ya. Yusuf itu artinya apa, Bapak ini? Yusuf itu arti katanya ia akan menambahkan. Jawabannya di KTP-nya namanya tambah, ya, tambah bin Israel, ya, tambah bin Yakub, ya. Kenapa? Karena Tuhan berjanji akan menambahkan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu supaya kita bisa menerima bagian ini, ya? Salah satunya Yusuf harus bertahan, sekalipun apa? Sekalipun dihina, sekalipun dianiaya, dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni, ya. Singkat saja, ya, apalagi dia membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Saya cuma kutip singkat saja, saya nggak bisa bahas waktu ini, tetapi karena waktu saya nggak bisa bahas detail. Yusuf itu punya dua anak, yaitu apa? Manasye dan Efraim. Manasye artinya lupa, ya. Efraim artinya berbuah ganda, ya. Artinya apa? Artinya Yusuf harus sampai pada satu titik di mana apa? Dia bisa melupakan trauma yang diizinkan Tuhan terjadi oleh orang-orang yang masih orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memproses hidup dia. Ya, jadi saya percaya ini pelajaran juga bagi ini. Untuk apa? Untuk kita belajar melepaskan pengampunan, ya. Kenapa? Di antara kita ini gak ada yang sempurna, Bapak-Ibu, ya. Semua abang-abang Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf, itu dari Tuhan untuk memproses dia. Kenapa? Karena itu destiny Yusuf. Sejak awal Yusuf sudah diberi mimpi. Mimpi apa? Ada matahari, bulan, bintang, sujud menyembah dia, ya. Ada berkas-berkas gandum, ya, Bapak-Ibu bisa juga cari detailnya, ya. Tetapi intinya, Bapak-Ibu, kalau kita mau belajar mewarisi, salah satu contoh yang kita harus sungguh-sungguh belajar adalah hidupnya Yusuf. Supaya Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kepada anak. Sekarang saya ingin ajak lihat, Bapak dan Ibu, kepada contoh-contoh yang dapat lebih kita lihat di kehidupan kita sehari-hari yang sekarang. Dan kita lihat prakteknya dan kita lihat bagaimana. Ya, secara singkat saja supaya Bapak Ibu dapat keseluruhan gambaran besar, dan setelah itu Bapak Ibu silakan pelajari yang lebih cocok, yang lebih sesuai untuk Bapak Ibu dalam, ya. Boleh kedua Raja-Raja 2 ayat 9-11. Sudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kuminta itu adalah suka, tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam belajar dari kehidupannya Elia dan Elisa. Ya, kenapa? Elisa itu jelas mendapat dua bagian. Nah, dua bagiannya apa? Ya, jadi saja kita renungkan, ya, sekilas saja. Nanti Bapak dan Ibu boleh, ya, boleh apa, gali lagi lebih jauh, ya. Ini contoh yang jelas bagaimana Elisa mendapat dua bagian. Nah, mendapat dua bagiannya apa? Ya, seperti tadi, warisan anak keturunan. Tetapi secara lebih praktis, Bapak dan Ibu, artinya apa? Artinya tugas, beban, tanggung jawab yang tadinya ada pada Elia itu harus dilanjutkan oleh Elisa. Memang kalau kita lihat hasilnya, ada ayat yang berkata bahwa apa? Roh Elia sudah hingga pada Elisa, ya. Tetapi itu baru awal, Bapak dan Ibu. Awal untuk apa? Untuk Elisa melanjutkan perjalanan dan melanjutkan tugasnya, melanjutkan satu tongkat estafet. Nah, jadi saya coba berikan contoh-contoh. Misalnya apa, Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu, di Afrika ada seorang pendeta namanya Adeboye, ya. Di Nigeria itu mempunyai auditorium yang dibilang terbesar di dunia, ya. Yang lama itu 1 km x 1 km, tapi sejak 5 km, 5 tahun yang lalu mereka sudah makan baru, ya, 3 km x 3 km, ya. Yes, I said, Genova, yeah.
We're full of challenges. We're full of challenges from the senior pastors, people who were pastors before I became born again, who probably saw me as an upstart. So because the church was started in 52, I joined the church in 73, several years later. And many of these senior pastors were the people who were my teachers, workers in training, baptismal classes, etc. So just coming from nowhere and then being catapulted above them all, one could understand that that wasn't too pleasant a happening. So there were challenges. Initially, the corporations were not too robust. Well, probably the initial mistakes that I made as a general overseer is I could say might be based on the fact that I trusted too much. It took me some time to learn that only God can be trusted 100%. So that led to some mistakes, you know. Asking somebody to go and do something, and then you go to sleep believing that that thing is done, only to wake up to discover that the fellow hasn't moved. And the lesson from there is what I've said earlier, that the only friend you can trust 100% is God. Then, buat saya itu susah dipercaya dan saya bertanya-tanya apa yang bisa membuat dia itu bisa seperti itu. Nah, ada satu cerita yang mungkin menurut saya itu menjadi contoh. Ya, satu apa? Dia ini banyak melayani. Melayani siapa? Melayani pendahulunya, yaitu Pastor Yosia namanya. Ya, jadi ada yang mendahului Pastor Adeboye, namanya Bapak Yosia, dan dia ini dibantu, didukung oleh Bapak Enok Adeboye. Ya, jadi dia membantu dengan mungkin menjadi penerjemah, ya, ke dalam bahasa Inggris. Ya, lalu dia melanjutkan pelayanannya, menemani pelayannya, dan singkat-singkat dia menggantikan. Ya, jadi salah satu kunci Bapak Ibu yang bisa kita praktekkan, kita lakukan adalah apa? Dengan melayani, ya, kita belajar aja, ya. Biasanya orang itu pengen bertanya, ya, saya biasanya apa, ya, mungkin berharap, wah, engkau akan jadi presiden, ya, mungkin, ya, jadi hamba Tuhan besar, ya. Tapi Bapak Ibu, kita lihat Yusuf mulai dari mana, Bapak Ibu? Yusuf mulai dari sumur, Yusuf mulai dari melayani di rumah Potifar, Yusuf mulai dari melayani di penjara, ya. Jadi Bapak Ibu, lihatlah kesempatan yang ada dan mulai bantu, dukung, ya, semua orang yang istilahnya Bapak Ibu bisa dukung, tanya aja apa yang bisa dibantu dan lakukan, ya, nanti apa, nanti akan ada waktunya Tuhan bukakan, ya, kok apa, Elisa itu mengikuti Elia itu tidak dalam waktu yang terlalu lama, ya, kenapa, Elisa itu tadinya pengusaha, ya, tiba-tiba dipanggil untuk diurapi, untuk melanjutkan tugasnya Elia, ya, jadi salah satu kunci yang saya ajak untuk kita renungkan dan kita gali. Supaya apa? Supaya kita mewarisi. Bukan cuma mendengar tentang warisan, bukan hanya merenungkan tentang warisan, tapi mendapat warisan itu. Ya, nah, apa warisan yang diminta Elisa? Ternyata Elisa tidak minta duit, tidak minta berkat. Ya, Yakub juga tidak minta warisan kekayaan. Ya, kalau kita renungkan, siapa yang terima warisan kekayaan daripada orang tua? Yakub apa Esa? Ya, kalau ada yang jawab Yakub, nah baca lagi. Kenapa? Karena semuanya itu turun pada Esau, ya. Tapi Esau sekarang di negara Yordania, ya. Kekayaannya dibanding Israel itu mungkin 1/3. Ya, Israel jauh lebih berkati, ya. Nah, jadi Yakub itu dapat apa? Yakub cuma dapat tongkat, ya, satu, dan apa? Kata-kata berkat, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, ini satu hal yang penting, Bapak Ibu. Bagaimana kita mendapatkan perjanjian-perjanjian ilahi yang diberikan kepada bapak-bapak leluhur kita, kepada orang tua kita.
Nah ini contohnya, ya prakteknya apa? Contohnya Ade Boye pernah datang ke tempatnya Kera Tegin. Ya Kera Tegin, nanti Bapak dan Ibu bisa cari lah ya, kalau nggak tahu. Ya beliau ini seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam karunia-karunia Roh Kudus. Kalau kebaktian, ibadah itu bisa mabuk dalam roh. Ya, orang-orang tertawa, terbahak-bahak ya, rebah gitu ya. Terus kalau bikin camp meeting ya, sepanjang retret gitu ya, orang ribuan yang datang. Dan kadang-kadang ibadahnya itu tidak bisa ditutup ya, kenapa? Karena hadirat Tuhan begitu kuat ya. Setiap kali dia megang mic, mau kasih orang tutup, orang lain rebah ya, tertawa, orang lain lari ya. Singkat cerita, Ade Boye ketemu Hegin. Dan Ade Boye ditanya, kamu mau minta apa? Ya, ada beberapa orang yang menghadap bersama Ade Boye. Dan satu bilang, saya mau menerjemahkan atau menjadi punya hak cipta buku. Kayaknya tadi berkata, coba ambil, kasih ya. Terus ada yang bilang, mau radio ya atau manggala. Dan kayaknya tadi berkata kasih ya. Sampailah pada giliran Ade Boye. Dan Ade Boye berkata gini, saya mau semua yang ada pada dirimu. Saya mau semua yang membuat kamu jadi seperti ini ya. Lalu apa? Lalu Hegin berkata, tutup itu, saya doain ya. Lalu apa? Hegin berdoakan, langsung Ade Boye-nya rebah ya. Langsung Ade Boye tahu bahwa apa? Dia dapat perjanjian ya. Dia juga pernah bayar ya. Gimana caranya? Dia datang ke bukit doanya Pael Coyong. Lalu apa? Dia dengarkan firman Tuhan di situ. Dia ambil waktu untuk apa? Untuk diam di bukit doanya di Pael di tempat ya Pael Coyong ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya sampai dia dicari-cari ya, orang-orang udah pada pulang, cari-cari ini di mana ya Pastor Ade Boye ya. Tapi singkat cerita bahwa pada waktu itu gerejanya David Coyong adalah gereja terbesar ya. Tetapi sekarang secara jumlah ya, dalam beberapa faktor ya, itu gerejanya Pastor Ade Boye adalah gereja terbesar di ya. Dan ketika saya renungkan Bapak dan Ibu, saya harap ini menjadi warisan yang kita ambil, kita terima ya. Kalau dulu misalnya Ibu daripada Ibu Ellen bikin 5 gereja, mungkin sekarang 50 gereja. Amen. Setelah meneruskan warisan-warisan itu misalnya ya, kenapa? Karena ada buktinya ya. Elia itu katanya dihitung membuat 8 mujizat. Elisa katanya 16 katanya. Nah sekarang gini ya, kita sudah lihat contoh-contohnya. Nah sekarang kita pelajari secara singkat saja yang beberapa poin bagaimana kita bisa mendapat warisan itu. Yang salah satunya ini ya, dikatakan di sini di 2 Raja-Raja, Elia dan Elisa selalu bersama-sama, berjalan bersama-sama ya. Bahkan Elisa itu mendapat ujian. Ya, ujiannya apa? Elia berkata, "Kamu tinggal di sini aja." Ya. Dan Elisa itu sepertinya memberontak. Dia berkata, "Enggak, saya enggak mau tinggal. Saya mau ikut kamu ya ke battle, ke Jericho, ke Yordan." Ya. Dan itu bukan pemberontakan, ya. Kalau itu artinya apa? Dia mengerti destiny-nya untuk apa? Ikut dan berjalan bersama dengan Elia. Ya, jadi Bapak Ibu, kita perlu belajar mencari siapa Elia kita, ya. Dan bagaimana prakteknya, misalnya, ya. Saya ini contohnya Bapak Ibu, saya nggak pernah ketemu dengan Bapak Renan Bongker. Cuma saya itu kagum aja dengan Bapak Renan Bongker. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya tertekan, stres, gitu ya, saya dengarkan khotbah Bapak Renan Bongker. Ya, kadang-kadang saya tidur, gitu ya, saya puterin aja khotbahnya Bapak Renan Bongker. Ya, singkat cerita apa? Singkat cerita 2 tahun lalu ketika saya ke Afrika Bapak Ibu, saya berkesempatan untuk apa? Saya ke titik di mana Bapak Renan Bongke merintis pelayanan. 1972. Reinhard Bonnke was a 32-year-old missionary in Lesotho, a small mountainous nation landlocked by South Africa. Reinhard's ministry had been very difficult up to this point. There wasn't very much fruit. He said that on one occasion he traveled a whole day to... Saya juga ke titik di mana ke Nigeria, ke tempat di mana Bapak Ade Boye membuka gereja. Saya ke auditoriumnya yang 30 meter. Saya sempat salaman kayak gini-gini, tangan saya udah salaman dengan Pak Ade Boye ya. Cuma saya ya bukan sekedar itu, tapi prakteknya bagaimana saya menjadi berkat, bagaimana saya mengembangkan warisan itu, bukan cuma istilahnya sekedar berbangga ya. Satu tadi kunci apa? Berjalan bersama ya. Kedua apa di sini Bapak dan Ibu? Dikatakan di sini
Elisa dan Elia selalu berkata kata. Ya, jadi artinya apa? Antara Elisa dan Elia ada hubungan, ada komunikasi. Ya, jadi saya berdoa apa? Kita juga belajar membangun komunikasi. Ya, jangan berkata cuma sekedar kita warisan-warisan. Nah, tapi nggak ada buktinya. Ya, tapi gini ya, kadang-kadang kan kita memang istilahnya ini ya, bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Ya, tapi kalau orangnya misalnya sudah dibawa pulang gimana? Ya, kita bisa dengarkan khotbah-khotbah. Ya, saya beberapa kali gitu ya, saya udah mengalami tekanan ya, stres gitu ya. Nah, saya itu cuma dengerin aja ya. Khotbah Reinhard Bonnke ketika dia itu deklarasi mengaku haleluya, haleluya, dan itu sebenarnya masuk masuk ke alam bawah sadar saya. Dan istilahnya saya suka ngomong gini loh dari ibu ya, itu Reinhard Bonnke itu saya keturunannya juga, saya anaknya juga ya, dan itu memang ada dasar firmannya di Kisah Para Rasul 3 ayat 25 di mana kita dikatakan sebagai keturunan daripada nabi-nabi ya. Jadi bapak dan ibu ya, mungkin secara darah bapak dan ibu tidak langsung langsung apa? Langsung merupakan keturunan jasmani daripada ibu, mamanya ibu Ellen ya. Tetapi bapak dan ibu bisa mengambil warisan itu. Ya, buktinya apa? Nah, buktinya contohnya Reinhard Bonnke, dari anak-anak Reinhard Bonnke enggak ada yang pelayanan bapak dan ibu. Tapi yang mewarisi namanya Daniel Kolender. Ya. Now let me quickly explain. Ejekin tede salaye kin yan na nti mo nso. The torch for the ministry of Christ for all nations. O ta pe ni itosan ina eyi to wa fun ile ise iranse to mu ire kaakiri gbogbo agbalaye. I have already passed to Daniel Kolender. Itosan ina to njo bulabula na mo di fi sowo si Daniel Kolender. So you won't get my microphone. Nitori na yo gba ero agbagbe. But he is already an established evangelist. Sugbon lowo lo bayi Olorun ti fi idi re kale gege bi ajirere olokiki, who is crisscrossing Africa from Cape Town to Cairo literally. Eni ti o nlo kaakiri orilede Africa lati Cape Town lo si Cairo ati ibi gbogbo. Amen. Ami. Daniel, I thank God for you. Please come. Daniel, I dupe Olorun fun o, won ni kan wa siwaju. You know how I found him? Nje mo bi mo se ri. The Lord spoke to me. Olorun ba mi soro. The anointed must be appointed. Pe eni ti a fi ororo yan, a gboro koko yan eni na na ka to fi ororo yan. And I saw that anointing in him. Mo si wa ri ororo yan ninu aye re. And he's a fantastic carrier ben, of this message of the gospel. O je ajirere oni wasu to danto. Hallelujah. Beniin juga begitu. Ya, Beniin itu bukan berarti anaknya nggak melayani, ada putrinya melayani, tapi ada menantunya, ya, dari Jesus image, namanya Michael Kulionas. Ya. Almost close to 300 million believers are under persecution worldwide. Wow. Yeah. So, but we've been spared in the Western world, most of the Western world, but not for long. We'll talk more about that later, but let's just focus now on the Lord. I've been in the car singing, oh, that thrills my soul is Jesus. You know that old song? I do. He is all, he is more than life to me. Ya, itu punya gaya di mana dia bisa mengundang hadirat Tuhan sangat kuat, dia bisa mengundang gereja, ya. Walaupun tidak persis sama dengan pastor ini, ya. Jadi saya harap ini contoh-contoh yang kita bisa dalami lebih lagi. Sampai apa? Saya harap Bapak dan Ibu ketika kita ketemu lagi, Bapak dan Ibu bisa bersaksi. Oh, setelah dengarkan, saya pelajari Bapak dan Ibu, sekarang saya sudah merintis 10 gereja. Iya. Lebih besar daripada Ibu Ellen, ya. Atau Bu Ellen yang bersaksi. Ya, sekarang saya sudah 5, ya puji Tuhan, setidaknya menyamai. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada kunci yang saya ingin ajak kita renungkan sebagai penutup. Ya, kita nggak bisa terlalu detail, tapi saya harap Bapak dan Ibu mendapatkan inti-intinya. Yaitu apa? Yaitu dikatakan gini ya, yang kau minta itu sukar. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya, siapa di sini yang pengen warisan? Ya, mungkin di sini ada orang-orang Batak yang pengen warisan daripada Nomenser, yang mereka sebut Nomenser sebagai opung. Ya, ya benar, mereka sebut sebagai opung. Ya, kenapa saya tahu Bapak dan Ibu? Karena gini-gini, saya pernah
ke Jerman. Ya, saya pelajari juga, ya. Jadi gini-gini, saya punya warisan juga, loh. Jangan apa, jangan meremehkan. Gitu ya, bukan mau untuk bersatu. Tapi yang penting apa? Kita mengerti destiny kita untuk apa? Yes. Menjadi bapak, menjadi berkat, ya. Nah, di sini gini, ya. Elia berkata bahwa yang kau minta, minta warisan itu sukar, tidak mudah. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Nah, ini lebih kurang Bapak Ibu langsung aja. Ini kenapa Bapak Ibu? Ini kenapa sukar? Ya, karena gini Bapak Ibu. Ya, saya pernah dapat penjelasan Bapak Tuhan yang cukup mewarisi banyak gitu ya, dari seorang Bapak Tuhan lain. Nah, dia itu bilang gini ya, Tuhan itu ajarin kepada dia bahwa pada waktu itu sangat sulit. Sangat sulit apa? Untuk menjaga fokus dan pandangannya dari Elia. Kenapa? Karena pada saat itu ada kereta berapi yang menjemput Elia. Jadi gini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu dihadapkan pada pilihan, ya pada saat itu, ya Bapak dan Ibu jadi Elisa pada saat itu, Bapak dan Ibu itu fokus kepada kereta berapinya atau kepada Elianya, kepada mobilnya, gedung gerejanya, jumlah jiwa-jiwanya, jumlah kolektornya, persembahannya, atau bagaimana dia bayar harga, bagaimana dia mencari Tuhan, bagaimana dia mengingat Tuhan. Dan saya sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ajak kita siapkan hati kita khusus untuk kita mendengar arahannya, kita bersekutu, duduk semeja, sehidangan dengan Sang Raja. Karena disitulah letak kekuatan kita. Serapa banyak karena kesibukan di dalam kehidupan ini, di dalam bekerja, berusaha, berumah tangga, kita lupa waktu-waktu ini. Bahkan mungkin hanya barang 5 menit atau 10 menit, bahkan mungkin hanya satu ayat saja. Tetapi pernahkah kita sediakan waktu benar-benar? Mungkin Anda menangis, berlutut, berdoa, menyembah. Mungkin juga Anda hanya diam. Mungkin Anda menaikkan 1, 2 kidung pujian. Atau mungkin Anda gak pede dengan suara Anda, Anda putar MP3 atau kaset atau CD pujian penyembahan. Gak masalah, it's okay, apapun itu caranya. Tapi adakah kita sediakan waktu untuk merefleksi, sediakan waktu dengan dia, untuk dikoreksi oleh Ruah Elohim, oleh rohnya sendiri. Gimana kehidupan kita hari demi hari? Setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, apakah kita mengutamakan dia, kita mengutamakan kerajaan Elohim, atau kita mengutamakan kedagingan kita? Tidak untuk menunjuk siapapun, tidak untuk mengoreksi siapapun, tapi ini masing-masing personal pribadi. Karena ketika kita sudah berbicara soal teologi, ketika kita sudah berbicara ranah tafsir, bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan, ada yang memberitakan Injil dengan maksud-maksud dan motivasi yang tidak tulus. Jadi bukan sangat tidak mungkin ketika agama dipakai menjadi kendaraan, menjadi alat untuk mencapai tujuan motivasi apapun itu. Tetapi kekristenan tidak bicara tentang agama. Hari ini ada panggilan sorgawi, panggilan kados bagi setiap kita. Turun room, masuk di dalam ruang maha kudus itu. Ketemu dengan dia, pencipta semesta. Just simple kita diam, kita duduk dimanapun berada. Atau bahkan mungkin ekstrimnya kalau Anda sekarang mendengarkan siaran ini mungkin pakai headset, mungkin sambil mengendarai kendaraan, Anda bisa menepi, pinggir, temui dia. Just ngomong gini, Tuhan aku pengen ketemu engkau. Bapak aku ketemu engkau personal. Kan wong nafasku ini titipan daripadamu. Aku hidup ini kan titipan dari engkau. Terlalu gampang untuk engkau menemui aku. Apapun bagaimanapun caramu, 1001 macam cara. Tapi aku pengen ketemu engkau. Aku pengen dengar firmanmu. Aku pengen dengar kabar Elohim, pengen dengar pesanmu. Tuntunlah hidupku, peganglah tanganku. Karena aku sedang bimbang, sedang bingung. Haleluya. Kalau Bapak, Ibu, Marahi, Akoti, Saudara, praktekan ini tiap-tiap hari. Rutin aja, jalani benar. Ketemu dia personal. Niscaya hidupmu hidupku berubah. Benar-benar kita menikmati apa yang namanya sehidangan dengan Raja. Pesta dengan Sang Raja. Hidup kita di bumi sudah seperti di sorga. Bukan lagi sekedar pepesan kosong, bukan hanya moto, slogan, bukan hanya kata orang. Tapi di mana kita berada, ada Yeshua HaMashiach. Di mana kita berada, ada Roh Kudus, Ruah Elohim sendiri.
Sehingga setiap kata, kalimat kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, jadi berkat dimanapun. Bapa Elohim Adonai, aku lepaskan shalom, lepaskan sukacita. Aku persilakan sekarang kau, Ruah Elohim sendiri menjamah setiap pendengar, siap yang menonton, menyaksikan, mengikuti ibadah online, mengikuti lewat YouTube masing-masing dimanapun berada. Peluk, silakan kau peluk Bapak dengan kasihmu yang luar biasa. Kau meluk hati-hati yang terluka, yang hambar, yang kering. Kasihmu mengalir. Bahkan Ruah Elohim, Roh Kudus menuntun dalam setiap pergumulan kehidupan saudara-saudariku, semua jemaat dimanapun berada, untuk boleh mengenal Elohim sebagai Bapa. Bukan karena kata pendeta, bukan karena kesaksian orang, bukan karena siapapun, tapi karena pengalaman personal. Bahkan yang mungkin rindu, aku benar-benar pengen tahu loh yang punya alam semesta dan segala isinya. Aku pengen ketemu Yeshua HaMashiach. Silakan Adonai, silakan Bapak, kalau engkau berkenan, engkau temui. Lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat apapun. Siapakah jalan kebenaran kehidupan, siapakah Yeshua HaMashiach itu. Biar kau temui anak-anakmu. Karena kekristenan bukan bicara agama. Dan bahkan juga keselamatan itu bukan eksklusif hanya bagi orang Kristen. Tapi ditawarkan, dikatakan. Begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, akan kosmos, akan universe ini, akan era. Sehingga mengarungkan putra tunggalnya. Supaya setiap yang percaya kepadanya, Yeshua HaMashiach. Yang percaya, bukan yang KTP-nya Kristen. Bukan yang punya kartu anggota gereja. Bukan yang ini dan itu. Tetapi yang percaya saja. Just believe. Diselamatkan. Beroleh hidup yang kekal. Biar kekekalan itu, Zoe itu, menemui setiap pendengar. Menemui pribadi lepas pribadi. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya mohon dengan hormat Pak Leo nyanyikan hidup ini adalah kesempatan, hidup ini jadi berkat. Silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh Elohim Adonai, cinta kasih dari Yeshua HaMashiach penebus kita yang hidup, dan penyertaan manis dari Ruah Elohim sendiri, Ruah HaKodes yang menyertai engkau mulai saat ini. Kapanpun Anda mendengarkan ini, YouTube ini, sampai Maranatha, Yeshua HaMashiach jemput kita di awan-awan, saya dan saudara terbang selamanya masuk dalam pesta kawin anak domba. Haleluya, in Jesus name.
Amen.